daun basil ya? Basil. Jadi kita dapat aroma karamel. Betul. Oke, garam boleh masuk sekarang? Seberapa banyak? Kita aja kepilihnya Nina ya. Oke, nah aku butuh setengahnya dari sini. Put it here ya. Setengah aja ya. Oke. Dan tambahkan satu tepung. Ini tepung apa ini? Tepung terigu. Segini? Ya. Ini rebusan tadi jamur sama itu biar harum. Krimnya boleh sekarang. Aduk. Masukin. Dan kita parut parmesan cheese. Wow. Oke, cukup parmesan cheese-nya. Oke. Nah, ini hasil gosongannya kita ambil sedikit. Masukin ke sini ya. Masukin ke sini biar tambah gurih. Wow. Finishing with cream cheese. Wow. Nah, itu coba slice. Oke, okay. Nah ini udah ready, kita akan siapin sekarang untuk plating ya. Oke. Okay. Mami cobain ini. Mantap. Ini Bu mushroomnya dia, gitu kan. Rasa-rasa cheese Bu ya. Pokoknya saya senang juga yang keju-kejuan. Senang banget. So good. Wah, gak nama makan sendiri ya. Tapi karena emang enak banget. Senang banget saya didatengin sama Ibu. Terima kasih banyak Ibu udah datang sini. Saya yang merasa dapat berkah kayak begini. Selain kenal dengan Chef Sandra, idola saya. Aduh. Benar, dari 3 tahun yang lalu tuh saya ini enggak tahu. Dari waktu makan. Dari dulu, dari 3 tahun yang lalu tuh pengen sekali ketemu yang namanya Chef Sandra. Terus dapat makanan enak, udah gitu dapat ilmunya lagi, gimana enggak ini gitu, enggak seneng banget gitu. Ini benar-benar hadiah hari ibu yang paling berharga dari Karina. Terima kasih. Amin. Saya mau ngucapin selamat dari Ibu. Terima kasih Ibu yang udah ngerawat kita dari dalam perut sampai keluar, sampai kita udah bisa dilepas dewasa. Terima kasih banyak buat semua Ibu yang ada di Indonesia khususnya. Dan juga buat Nadia dan mamanya, udah thank you banget mau luangin waktunya ke sini dan sharing waktu bersama Chef banget. Ya udah gitu aja, ini masih ada keributan antara Ibu dan anak. Sampai jumpa lagi di next episode. Terima kasih.